Hello guys, hai para pejuang-pejuang calon pegawai negeri sipil di tahun ini. Semoga apapun yang Anda harapkan dan cita-citakan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil bisa menjadi kenyataan. Amin. Kali ini kita akan membahas prediksi soal untuk SKB Guru SD, di mana materi kali ini yang kita bahas adalah PKN. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa untuk mengambil alat tulis dan pulpen agar teman-teman bisa mencatat menurut hal teman itu penting bagi teman-teman. Nah, juga teman-teman ketika soal dibacakan, saya harap teman-teman bisa menjawab selama waktu 10 detik dan nanti jumlah soalnya ini ada sebanyak 15 soal. Nah, teman-teman bisa mencatat jumlah soal yang benar dan jumlah soal yang salah di kolom komentar agar kalian bisa mengetahui hal yang perlu diperbaiki ketika nanti untuk pembelajaran selanjutnya dan bisa menjadi modal ketika ujian. Dan saya harap juga teman-teman untuk jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng tepatnya yang ada di bawah video berikut ini teman, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan kepada teman-teman terkait dengan prediksi full lengkap pembahasan untuk soal-soal CPNS di tahun ini, yaitu tahun 2020. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan membagi prediksi soal dan pembahasannya, dan jangan lupa jawab setelah 10 detik dari setelah soal selesai dibacakan. Soal nomor 1. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan A. demokrasi, B. parlementer, C. presidensial, D. liberal, E. komunis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang tepat adalah A. demokrasi. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. demokrasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut, di mana sistem pemerintahan saat ini yang ada seperti presidensial, parlementer, semi presidensial, komunis, liberal, demokrasi liberal. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Soal berikutnya, soal nomor 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sebuah majelis yang beranggotakan A. BPK dan MA, B. MA dan DPD, C. DPR dan DPD, D. DPR dan MA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang tepat adalah C. DPR dan DPD. Penjelasannya adalah sebagai berikut, di mana setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, struktur ketatanegaraan terdiri dari MPR beranggotakan DPR dan DPD, Presiden, kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, kemudian ada BPK, kemudian ada KPK. Maka jawaban yang tepat adalah C. DPR dan DPD. Soal selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui A. Sidang Paripurna DPR, B. Sidang Istimewa MPR, C. Sidang Umum MPR, D. Pemilu, E. Rapat DPRD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang tepat adalah D. pemilu. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah D. pemilu.
Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sesuai dengan Pasal Undang-Undang Dasar Pasal 6A ayat 1, bahwa presiden dipilih satu pasangan oleh rakyat. Pasal kedua, calon presiden diusulkan oleh parpol atau koalisi. Pasal ketiga, pasal 6A ayat 3, calon presiden lebih besar 50% dengan minimal 20% per provinsi dilantik presiden. Soal berikutnya. Soal nomor 4. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh A. Wakil Presiden, B. DPR, C. MPR, D. Sekretaris Negara, E. DPRD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang tepat adalah A. Wakil Presiden. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Wakil Presiden. Sesuai dengan pasal 4 ayat 2, bahwa presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Pasal 4 ayat 1, presiden kekuasaan pemerintah tertinggi. Maka jawaban yang tepat adalah A. Wakil Presiden. Soal berikutnya. Soal nomor 5. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang A. Perumusan dasar negara, B. Perumusan tujuan negara, C. Memilih presiden dan wakil presiden, D. Merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, E. Pembentukan wilayah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang tepat adalah A. Perumusan dasar negara. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Perumusan dasar negara. Penjelasannya adalah sebagai berikut. BPUPKI mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 yang dibahas adalah Undang-Undang Dasar, Pembukaan dan Batang Tubuh, Wilayah Negara Indonesia, Bentuk Negara Kesatuan, Bentuk Pemerintahan Republik, Bendera Nasional Merah Putih, Bahasa Nasional Indonesia. Di mana sidang pertama ada tiga orang pembicara. Muhammad Yamin menyatakan pri kemanusiaan, pri kebangsaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut Tuan Supomo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan. Menurut Insinyur Soekarno, tepat pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila, nasionalisme kebangsaan Indonesia, internasionalisme pri kemanusiaan, demokrasi, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut Soekarno, lima sila tersebut menjadi trisila. Sosionalisme terdiri dari nasionalisme dan internasionalisme, sosiodemokrasi terdiri dari demokrasi dengan kesejahteraan rakyat dan ketuhanan. Kemudian diperas lagi menjadi ekasila atau satu sila menjadi ketuhanan. Soal berikutnya. Tokoh nasional yang tidak mengajukan usulan rancangan dasar negara adalah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. A.A. Maramis, D. Tuan Mr. Sutomo, E. Agus Salim. 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10. Jawaban yang tepat adalah D, Mr. Supomo. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah D, Mr. Sutomo, di mana pembuat rumusan dasar negara terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai anggota, Muhammad Yamin sebagai anggota, A.A. Marami sebagai anggota, A. Subarjo sebagai anggota, Wahid Hashim sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Abi Kusno Cokro Suyoso sebagai anggota. Soal berikutnya. Isi dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah sebagai berikut, kecuali A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah A. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasannya adalah sebagai berikut, di mana isi dari naskah Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka yang bukan merupakan dari isi dari Jakarta Charter adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka jawaban yang tepat adalah A. Soal berikutnya, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia sebagai dasar negara Indonesia. Perumusan tersebut oleh A. Empu Sapta, B. Empu Prapanca, C. Empu Dewayasa, D. Empu Rama, E. Empu Tantular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang tepat adalah E. Empu Tantular. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. Empu Tantular. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Empu Tantular, perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan oleh Empu Tantular, di mana Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia sebagai dasar negara Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi satu. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Prinsip-prinsip pada Bhinneka Tunggal Ika adalah common denominator, artinya mencari sebuah persamaan dalam perbeda-bedaan di dalam agama, sehingga semua rakyat dapat hidup di dalam keanekaragaman dan kedamaian dengan adanya kesamaan di dalam perbedaan tersebut. Kedua, bersifat inklusif, yaitu segala kelompok yang ada haruslah saling memupuk rasa persaudaraan.
kelompok mayoritas tidak memperlakukan sebuah kelompok minoritas ke dalam posisi terbawah, tetapi harus hidup berdampingan satu sama lain. Ketiga, universal dan menyeluruh. Maksudnya, setiap individu dilandasi oleh adanya rasa saling mencintai, rasa saling menghormati, saling mempercayai, dan rukun antar sesama. Yang keempat, bersifat konvergen. Maksudnya, setiap masalah harus dicari dari satu titik temu yang bisa membuat saling kepentingan, membuat semua kepentingan menjadi satu. Maka jawaban yang tepat adalah E. Empu Tantular. Soal berikutnya. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia terangkum dalam A. Perpu, B. Ketetapan MPR, C. Empat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus, E. Ketetapan DPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang tepat adalah C. Empat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C. Empat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan cerminan dari Pancasila. Masing-masing alinea mengandung cita-cita luhur dan filosofis menjiwai keseluruhan materi Undang-Undang Dasar, di mana terdiri dari alinea pertama menegaskan tentang keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa, dan karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil menghantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan ketuhanan Yang Maha Esa yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya sehingga rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Alinea keempat menggambarkan sisi bangsa Indonesia mengenai bentuk kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam alinea keempat inilah disebutkan tujuan negara dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Maka jawaban yang tepat adalah C. Empat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 4. Soal berikutnya, membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa A. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri, B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan, C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku, D. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain, E. Keanekaragaman tidak mungkin dipersatukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Artinya, walaupun memiliki perbedaan baik suku, budaya, dan adat istiadat, namun tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Soal berikutnya. Salah satu komitmen pemerintah Indonesia dalam penegakan HAM adalah A. Membentuk Komnas HAM dan Pengadilan HAM. B. Menggunakan kekerasan dalam menghadapi pengunjuk rasa. C. Memilih seorang jaksa agung yang bertanggung jawab dan berani mengungkapkan setiap pelanggaran HAM. D. Memasukkan pendisikan HAM dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah. E. Menghalangi kebebasan HAM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang tepat adalah A. Membentuk Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Membentuk Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pemerintah Indonesia dalam penegakan HAM. Pertama, membentuk Komnas HAM. Kedua, membentuk Pengadilan HAM. Ketiga, membentuk Komnas Perempuan. Keempat, membentuk KPAI. Kelima, membentuk undang-undang yang mengatur HAM. Soal berikutnya. Hubungan antara Pancasila dan proklamasi kemerdekaan adalah A. Pancasila menggelorakan semangat perjuangan untuk proklamasi. B. Naskah proklamasi dan Pancasila dirumuskan secara bersama-sama. C. Proklamasi kemerdekaan melahirkan nilai-nilai luhur Pancasila. D. Pancasila dan proklamasi melahirkan generasi baru perjuangan. E. Pancasila dan demokrasi merupakan sumber kebanggaan bangsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang tepat adalah C. Proklamasi kemerdekaan melahirkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C. Proklamasi kemerdekaan melahirkan nilai-nilai luhur Pancasila. Hubungan antara Pancasila dengan proklamasi nilai-nilai Pancasila pada saat penjajah kolonial sebelum terjadinya proklamasi selalu direndahkan, dilecehkan, diinjak-injak. Kemudian dengan dilakukannya proklamasi nilai Pancasila ditegakkan, diselamatkan dan ditinggikan, dijunjung tinggi, sehingga dengan melakukan proklamasi yang pada awalnya pada masa penjajah Pancasila tidak dianggap, bahkan dilecehkan, maka dengan perjuangan rakyat, bangsa Indonesia kedudukan Pancasila sebagai negara kembali ditegakkan. Soal berikutnya, soal nomor 13. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh A. Presiden. B. Presiden atas persetujuan DPR. C. Hakim Agung. D. MPR. E. Mahkamah Konstitusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang tepat adalah B. Presiden atas persetujuan DPR. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah B. Presiden atas persetujuan DPR. Penjelasannya adalah sebagai berikut.
Sesuai dengan pasal 24A ayat 3, calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada anggota kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Pasal 24B, komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Ayat 2, anggota komisi yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Ayat 3, anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 4, susunan kedudukan dan keanggotaan komisi yudisial diatur dengan undang-undang. Jawaban yang tepat adalah B, presiden atas persetujuan DPR sesuai dengan pasal 24B ayat 3. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Soal berikutnya. Tokoh yang mengusulkan agar menandatangani naskah proklamasi Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah A. Ahmad Subarjo, B. Agus Salim, C. Chairul Saleh, D. Sukarni, E. Sayuti Melik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, benar. Jawaban yang tepat adalah D, Sukarni. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah D, Sukarni. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sukarni lah yang mengusulkan agar yang menandatangani tes proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Apa yang menjadi peran Ahmad Subarjo? Ahmad Subarjo menyusun tes proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadesa. Kemudian konseptor dalam penulisan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Anggota panitia yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, menjembatani perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda, menjadi anggota PPKI dan Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Kemudian Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah pengetik naskah proklamasi. Kemudian Insinyur Soekarno atau Bung Karno menyusun teks proklamasi bersama Hatta dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadesi Maeda, menandatangani teks proklamasi, membaca teks proklamasi di Jalan Penggasaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno sering disebut dengan Bapak Proklamator. Muhammad Hatta mengganti sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta Ketuhanan Yang Maha Esa ditetapkan menjadi sila pertama, di mana sila pertama Piagam Jakarta berubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Menyusun teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Soal berikutnya. Tokoh yang berperan untuk mengetik naskah proklamasi adalah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Ahmad Subarjo, D. Syutan Syarir, E. Sayuti Melik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang tepat adalah E. Sayuti Melik. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. Sayuti Melik. Sayuti Melik sebagai pengetik naskah proklamasi. Kemudian Sultan Syahrir, pemimpin perlawanan bawah tanah untuk menyerang dan melawan Jepang, menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, mengetahui kekalahan Jepang dari Stadion Luar Negeri, kemudian pendiri PSI dan
Kemudian tokoh yang lain, Sukarni Kartowirjo, mengusulkan agar yang menandatangani tas proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian Bu Burhanuddin MD, wartawan atau menyiarkan kabar kemerdekaan. Ada Yusuf Kunto, anggota PETA yang ikut menculik Bung Karno dan Bung Hatta bersama Sukarni dan beberapa anggota PETA lainnya. Ibu Fatmawati, penjahit bendera pusaka Sang Merah Putih. Abdul Latif Hendraningrat, pengibar bendera Merah Putih, di mana salah satu prajurit PETA dengan pangkat Sudanko Suhu Sastro Kusomo. Kemudian Toko Suwirjo, Gubernur Jakarta yang mengamankan upacara proklamasi agar aman dan lancar. Kemudian ada Frans Sumarto Mendur, fotografer. Kemudian ada Syahrudin, telegrafis di kantor berita Jepang Domei dan menyebarkan berita proklamasi secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ada Yusuf Ponodiro, Ponodipuro, menyebarkan berita proklamasi pada saat ia bekerja di Radio Hosokyuku. Kemudian ada Wikana, menculik Sukarno dan Hatta ke Ringa Sedengklok bersama Khairul Saleh, Sukarni dan pemuda lainnya, utusan yang menyampaikan keputusan kaum pemuda kepada Sukarno Hatta. Kemudian ada Dr. Muwardi, ketua barisan pelopor untuk seluruh Jawa, menjaga lapangan Ikada yang rencananya digunakan tempat pembacaan teks proklamasi. Kemudian ada Muhammad Hanafi, meyakinkan Bung Karno membaca teks proklamasi. Kemudian ada A.R. Baswedan, peran dalam mendapatkan pengakuan de facto dan de jure bagi eksistensi Indonesia. Kemudian ada Adam Malik, wartawan yang menyampaikan kemerdekaan. Demikianlah tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi. Saya harap teman-teman jangan lupa untuk mencatat jumlah benar dan soal di kolom komentar. Semoga prediksi dan pembahasan soal ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengikuti prediksi soal selanjutnya di video channel Edu Official.